Assalamualaikum dan selamat sejahtera likers dan viewers. Kami dari bateriku.com ingin berkongsi dengan anda cara-cara atau prosedur selamat untuk menukar bateri kenderaan anda, khususnya untuk Proton dan Pro 2. Dan pada hari ini, kami akan menunjukkan cara-cara untuk menukar bateri kereta Proton Persona. Pertama, peralatan yang diperlukan. Spanner saiz 10 dan spanner T saiz 12 jika anda pemilik kereta Persona. Buka bracket bateri menggunakan spanner T. Kemudian buka kabel negatif terlebih dahulu. Pastikan kabel tidak bersentuh dengan komponen yang diperbuat daripada besi atau pada badan kenderaan. Ini bagi mengelakkan litar pintas. Kemudian buka kabel positif. Keluarkan bateri selepas itu. Masukkan bateri pada tray bateri. Pasang positif, kabel positif terlebih dahulu. Kemudian pasang semula kabel negatif. Okay. Ini sebagai peringatan, ketika anda membuat proses pemasangan bateri, pastikan kunci kenderaan, terutamanya kereta Proton, ada di tangan anda. Ini bagi mengelakkan kunci kenderaan anda terkunci daripada dalam. Pastikan kedua-dua kabel diikat dengan ketat dan juga bracket. Kemudian, cuba hidupkan kenderaan anda.